Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menggunakan video TikTok sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi TikTok, silakan teman-teman download dan install dari aplikasi Play Store. Dan di sini saya menganggap teman-teman sudah mempunyai aplikasi TikTok. Dan untuk menerapkan video dari TikTok sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G, silakan teman-teman masuk ke aplikasi TikTok. Nah, kemudian di aplikasi TikTok, silakan teman-teman cari video mana yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menggunakan video yang pernah saya sukai di bagian icon hati ini. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa video yang pernah saya sukai dan ingin saya gunakan sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G saya. Nah, saya akan menggunakan video yang ini ya, teman-teman. Dan untuk menggunakan video ini sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G, silakan teman-teman ketuk icon panah yang ada di sebelah kanan ini seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini ada beberapa pilihan dan silakan teman-teman pilih atur sebagai wallpaper yang ini. Silakan teman-teman ketuk. Nah, setelah itu silakan teman-teman pilih atur sebagai wallpaper. Kemudian ketuk style wallpaper seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Video ini akan digunakan sebagai wallpaper di layar depan atau beranda dan kunci layar. Di sini saya akan menggunakan video ini sebagai wallpaper di beranda dan kunci layar. Jadi saya akan mengetuk di pilihan beranda dan kunci layar seperti ini. Nah, video ini sudah berhasil diterapkan sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G saya. Saya akan keluar untuk melihat wallpaper di HP Samsung A33 5G saya. Dan sudah berhasil diterapkan sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G saya. Oke teman-teman, demikian tutorial cara menerapkan video TikTok sebagai wallpaper di HP Samsung A33 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.